Beredar sebuah video dengan thumbnail bernarasikan bahwa Ustadz Abdul Somad resmi ditangkap Detasemen Khusus atau Densus. Kanal YouTube Johannes Leong mengunggah video dengan thumbnail berisi narasi tersebut pada 25 Mei 2022. Benarkah Ustadz Abdul Somad ditangkap Densus? Dari hasil penelusuran kami, faktanya tidak ada informasi resmi dan valid terkait penangkapan Ustadz Abdul Somad. Kanal YouTube Johannes Leong menuliskan seruan penangkapan Ustadz Abdul Somad pada kolom komentar video yang diunggahnya. Kami kemudian mengecek video berdurasi 32 menit 41 detik ini. Hasilnya, tidak ditemukan pernyataan pihak berwenang bahwa benar Ustadz Abdul Somad ditangkap Densus. Kesimpulannya, klaim bahwa Ustadz Abdul Somad ditangkap Densus tidak berdasar. Informasi ini masuk kategori hoax jenis false connection atau koneksi yang salah. Ciri paling gamblang dalam mengamati konten jenis ini adalah ditemukannya judul yang berbeda dengan isi berita. Medcom.id, a part of Media Group Network.